Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama channelnya Antokomis. Antokomis mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah like, komen, subscribe, share. Nah, hari sing urung tau nonton ya video inyonge loncenge kue sinandul dewek kan terus di subscribe loncengnya pencet sepisan baik chat video terbaru akan muncul dengan sendirinya. Kali ini Antokomis mau memperbanyak Kalatea Levo Nero. Itu Kalateanya tuh cantik banget seperti ini nih, yang di meja ya, apa meja tamu Antokomis ya. Ini seperti ini nih kalau buat ini tatakannya ya. Nah, cantik sekali, ini udah penuh banget, udah kepenuhan ya. Nah, kalau seperti ini ya kita potong. Caranya dipotong ya biar kelihatan cantik ya seperti ini. Ini karena udah penuh, Antokomis mau pindah ke pot dulu ya. Yang ini pindah ke pot. Media ya seperti biasa ada sekam bakar, sekam mentah, kotoran kambing, pupuk yang udah jadi ya. Kalau ada tanah kasih tanah sedikit saja untuk campuran, jangan terlalu banyak tanah akan bantet. Nah, cuma sedikit aja tanah. Ya. Nah, kita bongkar ini dulu ya. Penuh. Tumbuh nih. Tunas baru. Tuh. Ya, tunas baru. Kita potong seperti ini, bisa kalau udah keluarin tunas baru ini ya, potongnya seperti ini. Yang penting ini indukannya ada akar ya, yang ini untuk ditanam lagi bisa ya, ini bisa ditanam. Nah, misalnya kita tanamnya di sini. Ini kelihatan tunasnya ya, baru kita siram air secukupnya. Kalau yang ini dukanya kita tanam di sini. Ini bawahnya nih kasih akar pakis ya, akar pakis bawahnya biar medianya tuh nggak turun ke bawah kalau pas disiram. Seperti ini
Kalau memisahkan anakan ya, contohnya yang seperti ini ada anakannya, kita bongkar. Seperti ini nih, udah ada anakan yang kecil ya, kita potong seperti ini. Potongannya nih di tengah-tengah seperti ini ya, kita panggil kembali. Seperti ini ya, lalu kita siram air secukupnya. Setelah dua minggu ini pas waktunya penyiraman, medianya kondisinya seperti ini ya, kita kasih pupuk penyedapnya di sebelah sini, setengah sendok teh. Harus ke sini, kita tutup kembali, kita siram air secukupnya. Penggemburan dilakukan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali seperti ini penggemburannya ya. Itu untuk pertumbuhan akar ya, sama muncul daun tunas baru ya, misalnya 1 bulan atau 2 minggu sekali kita gemburin, akan muncul tunas baru seperti ini ya. Contohnya yang ini yang udah sehat nih tuh, nah ini ada kotoran kambingnya tuh ya, masuk pupuknya tuh penuh, jadi sehat. Bisa kasih pupuk penyedap, kalau habis digemburin begini nih ya, digemburi kasih pupuk penyedap lagi sini setengah sendok teh. Penyedap rasa baru kita siram air secukupnya. Penyiraman dilakukan 2 hari sekali ya. Inilah Calathea Levo Nero. Oke, inilah Levo Nero daunnya ya, cantik seperti ini ya. Inilah pemirsa. Semoga bermanfaat bagi Anda semua pecinta tanaman ya. Inilah cara menanam dan memisahkan Calathea Levo Nero. Ya, inilah taman yang antum baru bikin, baru jadi. Ini ya, yang kemarin antum pernah upload Miana ekor naga nih yang baru kemarin antum tanam ya,
Ini segar sekali, udah segar. Ini yang baru tadi tanam, nih yang udah segar ya, yang baru tanam-tanam kemarin. Inilah miana-miana, tuh udah segar ya di sini. Nah. Semoga bermanfaat bagi Anda semua pecinta tanaman. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.